Jadi Pak, sampah 1 ton itu akan habis oleh ini 500 kilo dalam 1 malam. Kan itu kan sampah sampah itu yang sudah dicacah. 1 ton yang belum dicacah. Baru dicacah. Itu akan habis 500 kilo magot ini menghabiskan 1 malam. 1 malam, 1 malam. Jadi ini cara efektif untuk mengurai sampah organik. Jadi habis sampahnya ya. Habis itu jadinya, Pak. Izin, Pak. Nah, itu. Itu namanya kasbon. Sampah itu jadi pupuk organik. Jadi Dinas Pertanian juga akan tersumbangkan dengan BSPP ini pupuk ini, Pak. Ini sisa dari sampah buat tanaman apa nih, Pak? Ini namanya tapi ini Pak. Kemudian udah 7 hari campur ke bak pembesaran. Ini aja. Habislah sampai 1 malam. Jadi yang dikapas dari mana? Yang mana? Yang itu. Sisa yang dikurai sama si jadi lapor. Itu nggak bisa dipakai. Lantungnya di sudah, karena udah kering. Kemudian kering, kita kering nanti basah. Iya. Memang masih kecil dia memang harus gini, Pak. Kayaknya tuh kering basah di itu, Pak. Itu sampah udah puasa kemarin itu, Pak. Yang terawai kami giling tiap malam di sini, itulah jadinya. Itu untuk pupuk. Nah, gitu dia, Pak. Maksudnya itu yang akan dihadir perusahaan. Apa ini? Apa yang keluar masyarakat ini? Ya itu. Ini dari mana? Ya itu kan. Lalatnya itu loh, Pak. Bukan lalatnya. Bapak bilang tadi lalat itu. Lalatnya kayak gitu. Nah, itu kan udah jadi lalat. Dia nggak kelebih makan. Hanya kita jadi telur 2 bulan ya? Ini 2 bulan. Jadi itu ya. Ini dibesarkan di bak biopon. Jadi yang dibawahnya agak besar. Ini untuk makan ayam, Pak. Jadi ini untuk makan ayam, bukan ini dibuang sia-sia. Ayam kita ini, Pak, makannya ya ini. Yang jadi lalat mana? Yang jadi lalat itu, ini udah jadi kepompong dia kan. Nah, udah hitam ini masuk ke kandang lalat. Jadi lalat. Nah, begitu jadi lalat, elor. Putarannya gitu siklusnya, Pak, metamorfosisnya. Sebagian ini kita untuk makanan ayam, kan ya. Sebagian dia ada untuk kalau lingkungan lagi. Itu dia siklusnya itu, Pak. Tapi awal mulanya, Pak, telurnya ini dulu, Pak. Nah, itu tadi yang aku masih. Oh, gitu. Awalnya kita kan ini dinyalain. Iya. Makanya telur dari telur. Iya. Ini jadinya. Iya. Jadi awal kami awalnya dibeli. Ini dari Cilacap, Pak. Jauh. Iya, karena di sana yang memang ini Pak tahu Cilacap belajar di sana itu. Guru saya kan hasil murid dari Cilacap, Pak. Karena enggak, Pak. Memang dia koloni BSF Indonesia namanya.
Oke lah. Kita lalat, kita lihat Pak. Ini inovasi dinas lingkungan hidup insya Allah ke depan ini lah Pak yang kita kembali sama Pak Agus. Nah ini ada lucu. Inovasi ini ya Pak. Ini dia makan ini ya, yang betina kawin mati, telur mati, yang terbunuh gitu Pak. Ini lalatnya itu dari makannya. Lalatnya dari mana? Lalatnya dari itu kan kenapa magotnya? Magot itu kan jadi prinsipal namanya. Enggak dipoto. Nanti kirim sama fotonya ya. Masuk ke dalam ini Pak, perikukan dua nih Pak. Ini yang apa ya? Jadi ini target kita ini sampah campur sampah kering ini Pak. Dirangkat ya. Jadi larang kan? Jadi larang kan ya Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah berapa lama? Kami mulai Pak Ramadhan malam Pak. Dua bulan. Iya. Itulah hasilnya ayamnya sekarang. Ayamnya itu apa? Yang dikasihkan untuk pelayan ini ya. Iya, kayak tahun. Jadi di situ dia di dalam bak itulah dia nelurnya Pak. Nah, itulah tadi hasilnya. Tapi baknya tertutup. Dan mana dia? Dia ini Pak, lalat ini seharusnya dia ini tadi supaya tidak ada aroma-aroma lain, makanya dia tutupkan ini seperti dan bebas ini. Oh, supaya dia, dia masuk. Nah, itu dia. Di Jawa udah viral Pak, di Sumatera Utara ini nggak viral karena nggak digandeng pemerintah, yang main di bisnisnya aja. Tapi di Medan itu sekarang udah susah cari sampah organik Pak, karena udah banyak teman-teman. Biasaan ini belum ada, belum kan? Iya, jadi ini lagi tambah Pak. Jadi gimana nih? Belum kemarin saya buat sendiri di rumah. Tapi saya nggak bisa jaga siklus, kenapa? Karena kan sampah rawang ke pajak ini jauh Pak. Bawah sampah ini armadanya nggak ada. Jadi ya saya inisiatif baru main sama dinas. Nah kerjasama sama dinas kan armada punya. Jadi ya bantu pemerintah, kita juga bisa usaha gitu loh Pak. Itu udah nunggu dibuka aja nih Pak. Itu yang di atas atas itu senang dan yang aroma fermentasi yang di bawah ini enggak. Ya kalau dibuka nanti posisinya kita belum pasangkan telur yang itu. Siang apa waktu jam dulu. Kalau ini udah telurnya di mana? Di dalam ini Pak. Ada dia plat asbes. Dimasukkan plat asbes di sini. Ini sekarang udah ada. Yang bilang kemarin tadi subuh. Subuh kemarin.